Mau supaya bantuan kerajaan ini terus sampai ke sasaran yang betul-betul memerlukan, itu yang diberi bantuan. Jadi pengurus IJK kena bantu, ketua kampung kena bantu. Jangan mantang-mantang adik-beradik, keluarga ya tidak layak pun dikasih layak. Kalau ada ketua kampung pengurus IJK ini buat begini, buat laporan cepat-cepat kepada saya. Saya kasih lutut 24 jam. Kalau kita tidak mau simpan pemimpin yang pilih kasih, betul atau tidak? Sudah terlambat. Kita tidak mau simpan pemimpin mantang-mantang dia punya anak buah kah, dia punya menantu kah, ipar kah, dan sebagainya, lamu kah, dan sebagainya, tidak layak pun dikasih layaknya. Betul? Ah, apa dengar? Ini bukan main-main nih. Orang sudah akun nih. Karena sedia, karena lucut. Selepas ini ada komitmen kita, sebab kita tidak mau bantuan rakyat, bantuan kerajaan tidak sampai ke sasaran. Sebab so, tidak berlaku di Namukon. Di Namukon tidak berlaku. Jika kamu memang baik-baik, atau kampung pun kamu baik-baik, tidak ada pilih kasih. Tapi di tempat lain berlaku. Nah, jadi sebelum berlaku di kampung Namukon, saya kasih ingat. Kalau kamu lantang rasa punya pantang, nah bersedialah terima saya punya hitam putih. Ya, sepul. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, untuk bangunan kemas sekarang ini tinggal di apa? Pelera. Kita memang prihatin tentang pendidikan anak-anak. Dan saya coba akan berhubung dengan kemas untuk mendapatkan peruntungan daripada kemas. Kalau kemas tidak ada peruntungan juga, kita akan bersedia untuk membantu melalui peruntungan adun, tetapi kita usahakan dulu daripada kemas. Hah? Tapi percayalah. Percayalah bahwa kita akan bantu, dan kalau kemas tidak dapat membantu, tanggal ini paling lewat pun mungkin tahun depan lah, kalau kemas tidak ada peruntungan, kita akan buat satu bangunan baru untuk kemas kampung. Tahun depan, itu pun kalau kita tidak dapat peruntungan daripada kemas. Nah, kalau kita tidak dapat peruntungan daripada kemas, selamat pagi sama saya. Kita bagi peruntungan. Jadi saya rasa itu sajalah. Sekali lagi saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Kampung Namukon karena sudi hadir bersama-sama untuk meraihkan kemenangan kita bersama. Kemenangan saya, kemenangan Anda juga. Karena saya menang, artinya saya dapat kuat lagi, dapat tenaga baru lagi untuk terus bekerja. Dan akhirnya kemenangan kamu akan mendapat hasil kemudahan yang diberikan oleh kerajaan di masa-masa mendatang. Terima kasih untuk Lodo Terancang. Ingat, saudara pemaju, tolong saya keluarkan geran Namukon dan selamat menyambut tamatan. Kepada Anda yang ada masa, tolong datang ke Tengok pada 8 hari bulan. 8 hari bulan kita sambut tamatan. Kita akan jemput satu menteri daripada persekutuan untuk merasmikan, untuk memperlihatkan kepada menteri persekutuan tentang banyak perkara yang perlu kita bantu di kawasan ini untuk menuju kampung ini. Dan saya itu saja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat menyambut Pesta Keamatan 2014. Sekian dan